Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Informan 007. Ya, pada video kali ini kita kembali akan memberikan dan melanjutkan tema kita tentang diet, yaitu terkait dengan buah yang paling bagus buat diet, tentunya untuk menurunkan berat badan dengan cepat. Ya, selain menjaga pola makan, ternyata pemilihan buah yang kaya akan vitamin ternyata sangat baik untuk dilakukan untuk diet. Ya, ciri buah yang bagus untuk diet yaitu pilihlah buah yang kaya akan nutrisi, rendah kalori, aman dikonsumsi setiap hari, dan mengandung serat. Ya, dari sekian banyak buah-buahan, terdapat beberapa buah yang bagus yang akan kita rangkum, yaitu berikut 12 buah yang sangat direkomendasikan untuk menurunkan berat badan. Yang pertama yaitu buah apel. Ya, apel adalah buah terbaik untuk diet karena mengandung 80 hingga 125 kalori, di mana penelitian dari Obesity Review menemukan bahwa asam ursolat pada kulit apel sangat berguna untuk membakar kalori. Ya, ketika mengkonsumsi apel disarankan untuk mengkonsumsi juga kulitnya. Tentu setelah kita bersihkan dan bebas dari kimia-kimia yang melekat pada kulit buah apel. Buah yang kedua yaitu jeruk bali. Ya, jeruk bali memiliki indeks glikemik rendah yang berarti bisa menghambat gula ke dalam aliran darah. Jeruk bali juga termasuk buah dengan kalori yang rendah sehingga aman dikonsumsi untuk diet. Buah yang ketiga yaitu buah beri. Ya, memang ini buah yang susah juga kita temukan, tetapi memiliki kandungan yang sangat bermanfaat. Ya, jenis buah beri seperti raspberry dan blueberry memiliki kandungan serat yang tinggi, di mana serat tersebut bermanfaat memberikan efek kenyang lebih lama sehingga membantu tubuh makan lebih sedikit. Yang keempat yaitu buah kiwi. Ya, kiwi termasuk buah yang bagus untuk diet karena nutrisi yang lengkap. Meski mengandung gula, indeks glikemik kiwi ternyata cukup rendah dan tidak akan membuat lonjakan gula darah. Buah yang kelima yaitu buah melon. Ya, melon juga termasuk buah yang rendah kalori. Melon juga memiliki kandungan air yang cukup tinggi dan juga serat, sehingga bisa memenuhi asupan cairan tubuh dan juga kebutuhan serat tubuh untuk mencegah dehidrasi selama menjalani diet. Ya, buah apel ini juga sangat baik untuk pencernaan, sehingga apa yang kita konsumsi bisa dicerna dengan baik dan bisa pelan-pelan menurunkan berat badan. Yang keenam yaitu buah jeruk. Ya, jeruk mudah kita temukan ya di mana-mana. Jeruk adalah sumber vitamin C dan antioksidan yang dapat membantu menurunkan berat badan. Ya, serabut putih pada jeruk mengandung pektin yang berfungsi mengontrol gula darah. Berikutnya buah yang ketujuh yaitu buah pisang. Ya, buah pisang juga mudah kita temukan dan bisa dikatakan selalu standby atau ready di rumah kita. Ya, pisang adalah jenis buah dengan yang paling populer dikonsumsi untuk diet karena mengandung vitamin A dan vitamin C, serat, kalsium, dan zat besi. Serat pada pisang terbukti memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Yang kedelapan yaitu buah alpukat. Ya, kandungan lemak sehat dalam buah alpukat bukanlah musuh saat sedang diet. Lemak sehat tersebut berguna meningkatkan kolesterol baik dan tidak membuat gemuk. Kesembilan yaitu buah semangka. Ya, semangka kaya akan kandungan air, yakni sekitar 90% dari total berat buahnya. Mengkonsumsi buah ini dapat membantu memenuhi asupan cairan dan membuat perut kenyang lebih lama. Yang ke-10 yaitu buah strawberry. Ya, strawberry termasuk buah yang paling padat nutrisi karena mengandung serat, vitamin C dan mangan, dan antioksidan. Strawberry juga rendah kalori serta berguna untuk mencegah kanker. Yang ke-11 yaitu buah mangga. Ya, studi dalam Journal of Nutrition, Food and Science menemukan orang yang menyantap mangga manis tidak mengalami kenaikan berat badan. Dan yang terakhir, buah yang bisa dan sangat baik untuk dikonsumsi orang yang lagi diet, yaitu buah pir. Ya, pir merupakan salah satu buah yang bagus untuk diet karena serat pir sangat banyak sekali manfaatnya untuk menjaga kesehatan usus dan membuat pencernaan lancar. Ya, itulah sederet 12 buah
yang sangat bagus untuk diet, yang mudah kita temukan, selalu ada di pasaran, dan baik sekali untuk dikonsumsi setiap hari. Tentunya jangan berlebihan, terutama buah-buah yang manis yang mengandung kadar gula yang tinggi. Itulah buah yang bagus untuk diet. Masukkan buah-buahan ini ke dalam asupan harian Anda. Imbangi pula diet dengan berolahraga dan melakukan gaya hidup sehat. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.